Ya, semoga semua sehat dan baik aja. Kembali lagi dengan kami, Via Stories 10-10. Yeay. Hari ini kita lagi di mana ya? Kita ada di Sydney Park Alexandria. Ya, di Sydney Park. Kita mau celebrate 5.000 subscriber. Hore. Akhirnya dapat juga 5.000 ya. Walaupun masih ya, tapi lumayan lah, not bad lah. Celebrate simple things. Kali ini kita di pagi hari yang cerah mau nikmati Sydney Park Alexandria, di mana lokasi ini sangat bagus. Banyak orang datang kemari buat rekreasi, main-main skateboard, jalan-jalan. Pokoknya karena banyak fasilitas di sini ya. Seru sih kayak tempatnya. Kita mau explore tempat sini, terus kita juga mau kasih lihat gambar-gambarnya ke teman-teman semua ya. Oke, okay, let's go. Ya, sekarang kita lagi ada di jogging track-nya, atau bisa juga kalian mau sepedaan di sini juga bisa. Terus di sana juga ada tempat bermain anak-anak. Rata-rata sih anak-anak pada main sepeda. Orang dewasa juga ada sih. Apa? Orang dewasa juga ada. Oh iya, sama main apa tuh yang roller skate ya, yang? Roller skate. Bisa main skateboard juga ya. Betul. Bagus sih tempatnya. Jadi ada naik turunnya ya. Terus di sebelah kiri ada apa nih ya? Wah, ini seperti bukit gitu ya, bukit buatan. Iya, bukit buatan. Di sana kayak ada jalan sih, ada tempat duduk gitu. Jadi kita kalau mau ke atas juga bisa sih melalui jalan yang apa namanya, trek sana. Iya, kalau mau berjemur juga bisa ya di sini. Iya. Asal tempat jangan jemur pakaian aja. Diomelin nanti. Oh, di sini kayaknya ada penyewaan sepeda juga. Oh iya. Oh iya, tapi tutup biasa lah karena masih lockdown. Iya betul. Oh iya, tutup ya. Gak kelihatan dari sini. Terus sama ini, orang-orang pada ini yang tinju atau nge-gym gitu. Oh iya. Alat tinju ya? Gym, tinju, ada sih itu, ada tempat gym juga. Oh iya, benar-benar. Terus ada barbecue spot juga sih, lumayan banyak. Tadi udah lewat. Oh ya? Oh yang di situ ya? Oh, barbecue spot. Karena juga ada kayak tempat buat nunggu-nunggu, buat santai-santai. Iya, itu ada meja bangku gitu, jadi ya buat nunggu-nunggu atau buat makan juga bisa kayaknya sih. Iya benar. Oh iya, rata-rata pada bawa bekal tuh. Betul. Di sana. Terus ada toilet juga tuh di sana. Oh iya, lengkap ya fasilitas. Iya benar-benar. Kayaknya ada slidingnya, aku lupa di mana ya. Ya kita cari lagi yuk. Yuk. Nah sekarang kita mau naik ke atas bukitnya. Iya. Ini nggak ada puncak Bogor, nggak ada ya? Nggak ada ya puncak Bogor, nggak ada. Nih. Naik ke puncak Sydney Park. Tuh nanjak nih, tuh bisa dah. Oh, nah, nanti dari sini kita akan cari view sembari olahraga hitungan ya. Ya kita udah mau sampai di atasnya. Sliding ya, kita lagi nyari sliding sih. Soalnya masih ada loh ya. Sebelah kanan kiri itu tuh ada taman juga tuh. Kiri sana ada taman tuh. Kanan taman juga. Perkotaan sini kelihatan dari sini. Ini ada buswalk juga sih. Buswalk itu ya jalan-jalan di semak-semak gitu. Nah, kita nggak tahu mau ke sana apa kagak. Nah, ini ya. Tuh gambaran kalau kita lagi di atas bukit ya. Kelihatan gedung-gedung di kota sini, sama juga tempat fasilitas olahraga dan bermainnya. Di sini ada simulasi permainan anak seperti lampu merah itu, lampu rambu lintas maksudnya. Ada terowongan, bagus sih. Ini tadi kita lewatin itu tempat gym. Angkat berat juga ada di situ. Nah sekarang kita udah masuk di daerah skateboard nih. Agak-agak ngeri sedep sih kalau ada yang lagi main ngebut gitu, kita ketabrak. Nekat ya, apalah, ini tempat umum. Hey, tadi parkiran tempat kita naruh motor di daerah sini. Luas juga ya. Luas dong. Nah sekarang kita mau masuk ke taman sebelahnya. Seperti apa sih gambarannya gitu? Gak tahu sih kayak apa.
lapang banget nih tempat. Wah, ada menara tuh, 3 menara. Gak tahu isinya apa. Nah, kita sudah mendekati taman yang satu lagi, masih di wilayah Sydney Park Alexandria. Kita mau lihat ada fasilitas apa di sisi sebelah sini nih. Oh ya, kita emang pengen nyari apa tempat playground yang cukup menarik di sini. Punya anak-anak bisa bawa sini tuh, ini buat manjat-manjat. Nah, ini dia slidingnya, wih, cakep sih. Bagus, ada yang pendek, ada yang agak tinggi, ada yang rendah dan tinggi maksudnya. Mungkin yang rendah buat anak balita, yang tinggi buat anak yang lebih dewasa atau lebih gede gitu. Ini lebih ke playgroundnya, lebih ke outbound ya? Ah, outbound. Yuk, kita main yuk. Emang boleh, bukan buat anak doang. Kita kan anak-anak. Tuh, cara naiknya dari sini tuh. Tuh. Oke, Landi bakal coba turun dari sana, ayo. Turun. Sini ada jembatan kering, enggak ada airnya. Oh iya. Ada lucunya di sini nih. Oh. Ada bela. Oh iya. Baru tahu. Beda-beda. Ya. Oh iya. Bunyinya beda-beda. Iya. Oh. Buat main anak-anak nih. Ini jembatan gantung tadi kita lihat. Kamu mau coba naik? Enggak, ini buat anak-anak. Masa? Iya. Bisa tahu kita. Aku coba ya. Mau coba? Ya. Ayo. Ayolah, coba. Wih, hati-hati jatuh. Enggak, jebol ya. Jebol ganti. Oh, mantap. Akhirnya kesampaian juga ya, naik jembatan gantung. Nah, ini dia fasilitas toiletnya. Bagus sih, rapi, bersih. Nah, ini ada kerannya, keran buat minum ini. Ini keran buat cuci tangan. Nah, ini ada sabunnya. Tuh. Bagus kan, lengkap kan? Terus ornamennya lucu gitu, modelnya begini nih. Cakep sih. Nah, sekaligus menutup video kita. Valen minum dulu, haus. Gimana airnya, segar? Segar. Jadi di sini tuh ada fasilitas minum, apa namanya, air minum buat orang-orang atau buat anjing, karena di sini ada yang kerannya turun ke bawah, jadi nggak akan kausan. Terima kasih sudah menemani kita ke Sydney Park hari ini. Iya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga follow Instagram kami, VL.story. Terima kasih untuk 5.000 subscribernya. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, ciao. Bye. Nah, kalau parkir di sini ada beberapa tanda. Ini tandanya 4P. Artinya apa? Yang nah, ini 4P itu artinya maksimal parkir 4 jam dari hari Senin sampai Jumat. Tanyanya Sabtu sampai Minggu gimana? Berarti ini bebas. Unlimited. Unlimited. Iya. Dari Senin sampai Jumat itu maksimal 4 jam. Oh. Kalau enggak nanti kena fine. Iya. Makanya merah ini berarti enggak boleh berhenti, enggak boleh stop di sini. Oh iya. Ini apa, jalanan umum. Jalan ya? Buat pejalan kaki. Yaudah, let's go, kita pulang.